lanjut ke jenis-jenis rapat, boleh? Biar lebih hidup diskusinya. Ibu Yuyu, Pak Mastan sudah masuk. Oh, Nanti siap. moderator akan dibawakan oleh Pak Mastan ya, Bu. Silakan Pak Mastan. Baik. Ya, selamat siang, Pak Mastan. Suaranya kurang terdengar nih, Pak. Pak Mastan, itu tombol mute-nya diklik dulu, Pak. Masih mute itu, Pak. Voice-nya. Gimana, Pak? Saya lanjutkan. Hilang lagi suaranya. Oh, gitu. Ini dari adik-adik mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat misalnya atau bertanya dulu biar kita ada diskusinya, biar tidak saya ngomong terus gitu, nanti bosan gitu. Halo. Ya, halo Pak. Oke. Ya, oke Bu Yunda, dilanjut aja Bu Yunda, nanti kalau ada pertanyaan akan saya back. Oke, siap. Ya, jadi silahkan. kita masuk ke jenis-jenis rapat ya. Jenis-jenis rapat ini yang pertama berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, rapat itu dibagi menjadi yang pertama rapat perundingan. Nah, tujuannya untuk menghindari terjadinya perselisihan biasanya, mencari jalan tengah, itu harus ada namanya rapat perundingan. Kedua, ada rapat konfirmasi atau penjelasan. Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan penjelasan atau konfirmasi mengenai hal-hal yang sudah ditetapkan sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman. Rapat berdasarkan tujuan yang ketiga adalah rapat pemecahan masalah, yaitu untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah yang sedang terjadi atau dihadapi. Yang ketiga adalah rapat kerjasama. Rapat kerjasama bertujuan untuk menghasilkan kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, khususnya dalam hal berniaga atau berjual beli atau kesepakatan kerjasama untuk memberikan laba yang optimum. Seperti itu. Jenis rapat yang kedua berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, ada rapat formal atau formal meeting. Rapat yang bersifat formal dilaksanakan atau direncanakan terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai perundangan. Biasanya ini terjadi di instansi pemerintah. Yang kedua adalah rapat informal atau informal meeting yang dilaksanakan secara tidak resmi. Dan rapat terbuka ini bisa dihadiri oleh semua kalangan. Terakhir adalah rapat tertutup, rapat yang diselenggarakan untuk kalangan tertentu saja. Jenis rapat yang ketiga ada rapat berdasarkan jangka waktunya. Ini biasa di perusahaan-perusahaan. Ada rapat rutin, rapat yang selalu diadakan secara rutin dan waktunya sudah ditentukan. Ada juga insidental. Rapat insidental itu adalah rapat yang diselenggarakan sesekali atau waktunya biasanya mendadak, tanpa ada perencanaan yang detil, tanpa diumumkan jauh-jauh hari. Ini namanya insidental. Namanya insidental itu dadakan. Nah, terakhir adalah jenis rapat berdasarkan sasaran atau jumlah peserta. Jika peserta berjumlah sedikit, dan dalam konteks tadi bersifat formal, maka disebut sebagai rapat tertutup atau rahasia. Namun jika peserta rapat itu banyak, ya, maka jenis pertemuan itu bisa
macam-macam. Kalau di instansi pemerintah, kita sering kenal dengan rapat pleno, rapat kerja, rapat komite, kongres, simposium, dan lain-lain. Ya, bisa dibaca sendiri ya. Nanti materinya juga akan di-share. Selanjutnya, kita masuk ke persiapan rapat. Untuk mempersiapkan rapat, tentu kita harus menyiapkan beberapa hal, diantaranya media rapat dulu. Media rapat itu adalah segala bentuk peralatan dan perlengkapan yang menjadi fasilitas penunjang bagi pertemuan atau rapat agar berjalan dengan lancar. Apa saja itu contohnya? Bisa whiteboard, lalu dia akan menulis menggunakan spidol. Kemudian ada sound system. Nah, biar suaranya lebih terdengar nyaring, biasanya rapat juga di menggunakan fasilitas sound system. Ada handout. Handout itu adalah materi. Materi dari apa yang akan dibahas di rapat yang sudah terprint. Biasanya dia akan dibagikan satu-satu kepada peserta rapat. Kemudian ada flip chart. Flip chart ini adalah grafik. Kalau misalnya rapat itu sedang membahas kenaikan omset misalnya atau penurunan omset, bisa difasilitasi dengan flip chart biar tahu seberapa tinggi kalau dia naik, seberapa rendahnya kalau dia omsetnya turun. Nah, itu chart itu adalah grafik. Kemudian ada LCD proyektor. Apabila pengen menayangkan biar bisa terlihat oleh peserta rapat yang banyak, biasanya menggunakan LCD proyektor. Juga tidak ketinggalan tentu saja ATK atau alat tulis kantor. Biasanya kalau rapat ini mengundang orang dari luar atau ekstern, ya, pesertanya ekstern dari luar organisasi kita, tentu kita akan menyediakan ATK-nya. Pulpen, kemudian block note, misalnya map, dan ATK yang lain yang dibutuhkan untuk terlaksananya rapat. Setelah ada media tadi sudah disiapkan, tentu ada yang harus dipersiapkan. Kedua adalah akomodasi. Akomodasi ini berkaitan dengan penginapan, ya, untuk peserta rapat. Apabila dalam rapat itu kita mengundang tamu atau peserta rapat dari luar kota, dalam menyediakan akomodasi atau penginapan, kita perlu memperhatikan keadaan penginapan tersebut, keamanannya, kenyamanannya, kebersihannya, itu harus diperhatikan. Ketiga, tentu saja adanya konsumsi. Ya. Konsumsi rapat itu disesuaikan dengan jumlah peserta rapat dan anggaran yang sudah disediakan untuk penyelenggaraan rapat tersebut. Jadi jangan mentang-mentang kita pengennya makan siangnya dua kali misalnya, makan siang dengan makan malam gitu. Kan nggak bisa, kita nggak bisa sembarangan menyediakan konsumsi atau misalnya untuk mendapatkan chan atau fee tambahan yang harusnya makan siang diganti dengan snack, itu tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan anggaran yang disediakan dan jumlah peserta rapatnya. Juga tentunya harus disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya rapat. Semisal waktu pelaksanaan rapat mendekati jam makan siang, misalnya rapat jam 10 mulai. Tentu saja rapat tidak akan terjadi hanya 15 menit, kan? Nah, di jenis rapat apa yang akan diagendakan. Nah, karena jam 10 baru mulai, nanti kita perkirakan akan selesai di pukul 12, tentu kita harus menyediakan makan siang. Nah, tapi misalnya waktu pelaksanaannya pagi, ya, masih jam 8 mulai rapat. Mungkin rapat paling lama kan 2 jam. Jam 10 nanti sudah selesai. Jadi jam 8 mau dikasih makan lagi kan mungkin udah sarapan ya. Jadi tidak perlu lagi makan, cukup snack dan air minum. Nah, penentuan konsumsi seperti itu. Jadi fleksibel. Kemudian persiapan selanjutnya adalah tempat rapat. Nah, tempat rapat ini perlu diperhatikan ukuran ruangannya. Jumlah pesertanya berapa? Jadi ukuran ruangannya diperhatikan sesuai dengan jumlah pesertanya. Kemudian ada ventilasinya enggak? Nah, kalau misalnya ventilasi tertutup berarti ada AC-nya tidak.
seperti itu. Ada polusi lingkungannya tidak, jalur pintu utama dan alternatifnya ada, misalnya ada keadaan darurat, bisa keluar melalui pintu alternatif, misalnya. Ada akses ke berbagai ruang sentral, misalnya kamar mandi, ya. Dari ruang rapat itu, kalau kamar mandinya jauh, nanti peserta rapat mau ke belakang, misalnya kesusahan. Juga ada pencahayaan yang cukup. Nah, pengaturan tempat rapat ini ada kaitannya dengan persiapan kelima, yaitu tata ruangnya atau layout. Layout ini adalah pengaturan tempat duduk. Di pengaturan tempat duduk ditentukan dari jumlah peserta rapat dan luasnya ruang rapat tersebut. Kita bisa mengetahui atau mengenal terlebih dahulu ada beberapa gaya ruangan atau layout rapat. Yang pertama adalah gaya klasik atau gaya kelas. Gaya klasik atau gaya kelas itu cocok untuk jumlah peserta yang banyak. Contohnya seperti ini. Nah, ini gaya klasik atau gaya kelas. Ada yang namanya gaya konferensi. Gaya konferensi itu cocok apabila pesertanya akan di apa diskusinya nanti akan dibuat dengan sistem teamwork gitu. Jadi semua peserta biar merasa dihargai dan menimbulkan semangat untuk bekerja sama. Itu gaya konferensi. Kemudian ada gaya huruf U. Jadi tempat duduknya itu disusun menyerupai huruf U. Cocok untuk rapat informal atau tidak resmi. Kemudian terakhir ada gaya workshop. Nah, workshop ini cocok untuk rapat-rapat yang mengakomodir untuk diskusi kelompok. Untuk gambarnya, ini tadi gaya klasik ya. Jadi seperti tampilan susunan kursi-kursi dan meja-meja di kelas dalam pembelajaran. Gaya konferensi, nah biasanya dia ada satu meja kotak besar di tengah, kemudian duduknya di samping-samping, nanti pemimpin rapat ada di ujung dan diikuti dengan peserta rapat yang lain. Kemudian ada gaya huruf U, nah ini informal. Biasanya kan ini kok diskusi-diskusi yang ringan gitu bisa menggunakan gaya huruf U. Terakhir adalah gaya workshop. Jadi peserta dikelompok-kelompokkan menjadi kelompok kecil-kecil gitu. Jadi memungkinkan untuk peserta saling bekerja sama karena di workshop biasanya kan ada sesuatu yang harus dibuat dan untuk dihasilkan. Nah, terakhir persiapan yang harus dilakukan adalah tentu saja membuat undangan rapat. Nah, dalam membuat undangan rapat, ini hanya contohnya. Bentuknya boleh disesuaikan dengan permintaan dari masing-masing perusahaan. Kan sudah belajar bentuk-bentuk surat di kelas 10. Nah, jadi bentuk surat itu bebas sesuai kebutuhan. Kalau yang saya contohkan ini adalah bentuk semi block style. Nah, jadi yang penting bagian-bagian suratnya itu lengkap. Ada nama perusahaan, ada nomor, tanggal, perihal, ya. Ada tujuannya disampaikan undangannya kepada siapa. Kemudian ada kalimat pembukaan yang sopan. Disampaikan jelas apa maksud dengan diadakannya rapatnya. Diadakan pada hari dan hari apa, tanggal berapa. Tempatnya di mana dan yang dibahas apa? Tentu yang tanda tangan bisa pimpinannya, direktur utamanya, ya, atau boleh yang mewakili. Nah, itu materi dari saya. Sampai sini, mungkin sudah ada pertanyaan atau diskusi? Kita diskusi dulu. Oke, terima kasih Bu Yunda. Iya Pak Master. Oke, adik-adik. Sapa DRB. Jadi tadi Bu Yunda sudah memaparkan terkait pembuatan
rapat ya Bu ya? Iya. Bu ya, ya. Oke. Okay. Jadi, dari adik-adik seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Mungkin dari pemaparan Ibu tadi, ya, Ibu yang sangat luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Anastan. Karena saya tadi sempat bingung juga. Oh, ternyata ditukar. Oke. Okay. Iya, ditukar. Oke. Okay, materi tentang jenis-jenis rapat. Ya, adik ya. Ini tadi ada yang bertanya, Bu. Materinya apa ini? Ya, gitu kan. Persiapan rapat okay. Pak, materinya. Persiapan rapat, ya. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, adik-adik yang lain. Kita tunggu materi tanya jawab yang ingin diutarakan kepada Ibu Yunda sekalian ya. Jadi mana tahu ternyata kita kadang rapatnya mendadak gitu kan. Kenapa kita kadang rapatnya tuh hanya sedikit orang? Kenapa kadang kita rapatnya banyak orang? Nah, ditanyakan saja di sini. Jadi jangan sampai nanti di sekolah atau mungkin ada teman-teman yang bukan hanya siswa di sini, tapi melainkan juga orang-orang bekerja seperti itu. Atau guru mungkin ada yang bergabung. Kita silahkan untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Duta kita yang satu ini. Ya, seperti itu. Siap. Mungkin di kolom Q&A tuh Pak, udah ada yang nanya ya. Ya, Ibu Lia Ulfa. Materi tentang jenis rapat dan persiapan rapat. Oh, ini sudah dijawab tadi. Q&A belum ada Bu, masih kosong sumber. Di tempat saya ada nih Pak. Tunggu. Gak tahu nih sebentar. Tadi tuh muncul, kok sekarang gak ada? Coba dilihat lagi dulu. Iya, jadi ini tadi ada yang nanya artinya pemberi semangat itu apa gitu kayak nggak salah. Oh iya. Dari, aduh gimana sih ini? Nih. Intana, INT spasi Ana. Saya nggak muncul ya Bu ya. Iya nih, Bu, saya mau bertanya maksud dari pemberi semangat itu apa ya? Betul. Iya, saya jawab ya Pak Mastan ya. Iya, silahkan Bu. Jadi terima kasih atas pertanyaannya ya Intana. Jadi tadi pemberi semangat itu adalah tipe dari peserta rapat ya, tipe peserta rapat pemberi semangat. Jadi tipe peserta rapat pemberi semangat itu biasanya di dalam sebuah rapat dia itu mensupport teman-temannya untuk memberikan ide atau gagasan dalam penyelesaian masalah. Misalnya nih, si tipe inisiatif memberikan masukan tentang harusnya nih, misalnya nih rapat penurunan omset misalnya. Ada temannya yang berinisiatif, ini penurunan omset terjadi karena ini. Ada karyawan A suka telat masuknya misalnya, penjualannya tidak maksimal dan sebagainya. Nah, si tipe pemberi semangat itu akan mensupport ide dari temannya tadi. Karena masalahnya suka ada yang terlambat, maka si pemberi semangat akan menyampaikan ide, kalau gitu diperketat lagi absensinya, misalnya seperti itu. Nah, itu dari contoh dari tipe peserta rapat pemberi semangat. Nah, mungkin itu ya, semoga bisa terjawab. Kalau belum terjawab, boleh tuliskan lagi di kolom Q&A-nya, nanti kita diskusi lagi. Atau kalau ada yang mau mendengarkan suaranya, misalnya ada peserta rapat yang pengen bicara sambil salam-salam, boleh juga ya Pak Mastan ya? Boleh. Ya, mungkin bisa nanti buka mic-nya. Angkat tangannya aja, raise hand. Oke, Bu Yunda, ini ada pertanyaan lagi dari Febri Saputra sama Gita Safitri. Ini, apa pengaruh jika salah menggunakan gaya tata ruang atau layout dalam rapat? Pertanyaan yang bagus banget ini. Ini dari dari siapa Pak? Febri? Febri Saputra. Makasih banyak Febri pertanyaannya. Jadi
pengaruh dalam penggunaan layout yang salah atau pengaturan layout rapat yang salah itu akan menyebabkan rapat itu tidak terjadi secara, ya, maksudnya hasil rapat itu tidak akan berjalan secara maksimal. Artinya gini, jika peserta rapatnya ini diharapkan untuk menghasilkan karya atau menghasilkan produk misalnya ya. Jadi misalnya ada rapat rapat untuk membahas pembentukan peraturan apa ya atau pembentukan SOP baru di perusahaan misalnya. Dia kan artinya peserta rapat dituntut untuk membuat rancangan SOP ya, standar operasional prosedur. Nah, kalau misalnya itu dibuat layout rapatnya susunan kelas, maka itu tidak akan berjalan maksimal karena kan si peserta rapat dituntut untuk bisa diskusi kerjasama dengan peserta lain untuk menghasilkan rancangan SOP. Jadi tentu saja layout yang cocok adalah layout yang bentuk workshop, jadi dibuat per kelompok. Nah, contohnya seperti itu. Juga ini dalam pembentukan layout rapat itu harus disesuaikan dengan jumlah peserta rapat. Kalau jumlah peserta rapatnya hanya sekitar 5 sampai 7 orang, nah, jangan pakai yang layout rapat yang bentuk kelas, ya. Harusnya kalian bisa menggunakan layout rapat yang bentuk konferensi gitu. Jadi mejanya di tengah, peserta rapat duduk di sebelah kiri, sebelah kanan, dan di ujung gitu. Ya. Mungkin semoga bisa terjawab ya. Oke, adik saya Beri Saputra, semoga jawaban dari Bu Yunda bisa memberi pemahaman terkait bagaimana sih kalau jika salah menggunakan gaya tata ruang seperti itu. Iya. Masih lagi Bu, banyak Bu, banyak Bu. Ya, kita sampai sore nih Bu. Aduh. Nggak ada yang pengen ngomong kan nih? Kita buka mic-nya okay. Gitu. Kita jawab pertanyaan dulu aja, Bu. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Ini, Bu, dari Gita Safitri, Bu. Iya. Yeah. Gita Safitri. Rapat apa yang biasa digunakan di instansi-instansi pemerintahannya, Bu Yunda, katanya gitu? Rapat yang biasa digunakan di instansi pemerintah itu kan banyak ya rapatnya. Ada kadang yang namanya rapat rutin. Rapat rutin itu biasanya membahas tentang apa ya rapat rutin itu. Jadi hal-hal yang harus dievaluasi secara rutin. Contohnya kedisiplinan pegawai gitu. Atau peningkatan kinerja itu biasanya kalau di instansi menggunakan rapat rutin, misalnya 1 bulan sekali gitu akan ada rapat, rapat evaluasi kinerja, rapat evaluasi kedisiplinan, contohnya seperti itu. Ada juga rapat insidental itu kan rapat yang tiba-tiba atau dadakan. Nah, rapatnya itu bertujuan untuk misalnya ada suatu kondisi di mana instansi itu memiliki masalah. Nah, masalah kan banyak nih. Kita ambil contoh misalnya barang yang dijual oleh instansi tersebut itu tidak laku misalnya, atau ada penurunan apa ya, pembelian dari konsumen. Nah, itu kan tidak kita rencanakan terlebih dahulu. Kalau rapat rutin tadi kan kita sudah rencanakan bahwa kita akan rapat rutin bulanan gitu. Kalau rapat insidental itu kan dadakan. Ketika ada masalah gitu, kok tiba-tiba nih barang-barang kita kok susah laku misalnya. Lalulah diadakan rapat insidental untuk membahas itu. Apa yang terjadi, apa penyebabnya, dan penyelesaiannya seperti apa. Banyak sih ya rapat yang terjadi di instansi pemerintahan gitu. Bahkan ada juga untuk menentukan jabatan-jabatan di instansi tersebut pun pasti ada rapat gitu. Ya. Jadi itu banyak sih rapatnya, banyak. Nanti kalau kalian sudah kerja, kalian akan tahu sendiri gitu rapatnya. Terima kasih Bu Yunda. Oke, Bu, untuk adik kita Safitri, jadi rapat itu tergantung sikonnya deh.
Jadi kalau sikonnya lagi memang untuk keperluan apa, nanti rapatnya akan dibuat seperti apa, seperti itu sebenarnya. Iya. Oke, lanjut dari Mutiara Anggi Ananta. Mutiara Anggi Ananta bertanya, mengapa tujuan rapat harus mengacu pada tujuan organisasi secara keseluruhan, Bu? Jadi dalam rapat itu kenapa harus mengacu pada tujuan organisasi? Oh ya, harus jelas harus ya. Karena kan kita tidak bisa mengadakan rapat tanpa melihat tujuan organisasi kita. Organisasi kita ini bekerja di bidang apa? Nah, misalnya dalam bidang niaga, misalnya jual beli. Nah, tentu rapatnya ya tentang hal-hal itu, membahas tentang jual beli gitu. Kalau misalnya organisasi kita organisasi kemasyarakatan, berarti rapat-rapat yang dilaksanakan tentu atas dasar tujuan itu gitu. Rapat untuk menggalang donatur itu kan kemasyarakatan ya kan. Jadi tentu saja tujuan dari organisasi itu harus menjadi patokan utama dalam mengadakan sebuah rapat seperti itu. Iya, seperti itu ya, Dek Mutiara Anggi Ananta. Oke, selanjutnya Bu dari Febri Saputra. Febri Saputra. Febri udah tadi Pak. Masih ada enggak? Kan? Apakah rapat mendadak ya? Isi densal memberi manfaat yang bagus atau sebaliknya? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Febri. Bertanya dua kali ya dia. Jadi, rapat insidental memberi manfaat atau sebaliknya? Tentu saja memberi manfaat. Karena rapat insidental itu, ingat lagi, dia terjadi untuk rapat itu diselenggarakan atas dasar adanya masalah yang terjadi tiba-tiba di perusahaan itu. Tentu saja manfaatnya akan memberikan penyelesaian atau solusi yang secepatnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Soal kalau rapat itu pasti hasilnya mencari solusi ya, jadi nggak mungkin nggak bermanfaat. Oke. Gitu. Iya, Bu. Itu mungkin. Oke, seperti itu Bu. Ini sepertinya banyak yang ditanyakan Bu. Saya coba buka salah satu dulu Bu ya. Siap. Ini banyak angkat tangan nih Bu. Dari tadi saya lihat nih. Oh iya, boleh-boleh. Anggi Popot nih siapa ya? Coba saya buka. Mana tahu mau ngomong. Iya. Oh, ini yang harus on-kan mic-nya harus host ya. Oh iya, minta tolong Pak Gama. Halo dong. Iya Pak, minta tolong dong buka mic-nya salah satu. Ini ada yang udah dibuka mic dari tadi pun nggak mau ngomong nih. Ini saya buka satu ya. Ya, Restu Rizki Insani. Halo. Restu. Halo, ada siapa di sana? Ibu Yunda. Iya, halo. Dong. Iya. Mana? Hilang dia. Kok nggak jadi ngomong? Masih malu-malu Bu Yunda. Enggak usah malu, nanti kita salam-salam. Iya. Ada enggak yang mau bicara? Tadi ada Restu. Saya halo Bu Yunda. Halo. Bu. Ini saya ganti sama Ogi. Halo, Ogi. Ogi, oh iya boleh. Halo. Anas,
Gak ada yang mau ngomong nih. Oh, pesertanya turun drastis. Bapak Bu Yunda. Semangat. Ya. Tetap okay. Semangat ya Pak Mastan, stay safe. Oh, stay. Masa kuyup. Jadi gimana masa... nih? Gak ada yang mau buka mic nih? Gak ada, ini kayaknya lagi pada ini. Jawab pertanyaan lagi kah, Pak? Ya, entar saya cek dulu. Mutiara tadi sudah. Restu Rizky Insa ini belum ya? Insani. Belum tuh tadi yang disuruh ngomong belum. Tadi tuh, tapi nggak mau. Ya, ya. Oke, Bu. Ini dia mau bertanya. Rapat itu kan ototiter. Apa sih maksudnya? Ototiter itu. Otoriter. Biasa komunikasinya satu arah dan pemimpinnya cenderung mau menang sendiri. Bagaimana menanggapi pemimpin yang seperti itu dalam rapat? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi kan dari tipe-tipe pemimpin rapat tadi kan sudah disebutkan ya, salah satunya ada pemimpin rapat yang tipenya otoriter. Otoriter itu kan satu arah ya, maunya dia aja yang mengendalikan tanpa memberi kesempatan kepada peserta rapat untuk berpendapat. Nah, gimana kita sebagai peserta rapat biar bisa menangani pemimpin yang seperti ini? Ya, caranya ya kita hanya bisa menjadi peserta yang pasif, artinya hanya bisa mendengarkan saja arahan-arahan dari pemimpin rapat yang tipenya otoriter. Nah, kalaupun kita mau gitu ya, kita seharusnya jadi peserta rapat itu yang bertipe positif, yaitu inisiatif gitu. Kita harus tetap memberikan masukan-masukan atau ide-ide pemecahan masalah gitu ya. Jadi kita tetap sampaikan. Meskipun nanti pemimpin yang tipe otoriter ini kan biasanya dia tidak mau mendengarkan gitu ya, tipe biasanya tidak mau mendengarkan, tapi tidak ada salahnya sebagai peserta rapat tetap menjadi tipe yang inisiatif gitu. Tapi kebanyakan kasus ya di lapangan kalau ada tipe pemimpin seperti ini, kebanyakan pesertanya ya hanya bisa pasif, artinya ya mengikuti saja kemauan dari pemimpinnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Iya. Makasih, Bu. Ya. Oke, Restu. Begitu ya jawabannya ya dari Bu Yunda. Oke, selanjutnya dari Ogi Mingolas. Iya. Jika dalam rapat, ukuran tempat sudah sesuai, namun dalam pelaksanaan, rapat pesertanya di luar ekspektasi, atau mungkin lebih banyak dari perkiraan. Apa yang sebaiknya dilakukan, Bu? Ya, jadi semisal nih, dalam rapat itu layout sudah disusun, ruangannya sudah tersedia, namun dalam pelaksanaannya rapatnya di luar ekspektasi atau mungkin lebih banyak dari perkiraan. Itu tidak akan terjadi apabila rapat yang diselenggarakan itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Artinya ini hanya akan terjadi apabila rapat itu tipenya terbuka. Ya. Tapi kalau untuk tipe rapat atau jenis rapat yang lain itu tidak akan terjadi karena biasanya dalam rapat tentu kita sudah menyiapkan undangan. Ya. Tidak mungkin ada peserta yang tidak dapat undangan akan datang. Nah, itu tidak jarang sekali terjadi gitu ya. Jadi jarang sekali terjadi hal seperti itu. Jadi biasanya undangan disebar, bahkan ada kita minta untuk konfirmasi kehadiran. Jadi kita akan tahu siapa saja yang nanti bersedia hadir, siapa yang tidak. Ketika kita sudah punya datanya, orang-orang yang akan hadir, jumlahnya berapa, kita bisa setting tempatnya sesuai dengan jumlah peserta yang akan hadir saja, seperti itu. Ya. Oke, begitu ya, Ade Mingolas ya. Jadi
Jadi semuanya harus diterstruktur dulu deh. Jadi betul. Semuanya harus sudah direncanakan. Jadi jangan sampai kalau kurang mungkin bisa, tapi kalau berlebih itu betul. Yang harus setting betul-betul kata Bu Yunda. Oke, Bu Yunda, ini ada lagi dari Mutiara Anggi Ananta bertanya lagi Bu. Iya Pak. Misalnya. Atau jaringan ibu putus lagi. Misalnya ada peserta rapat yang selalu menentang dan tidak setuju dengan pendapat orang lain, maka kita harus menyikapi dengan cara apa, Bu? Nah, kalau tipe peserta menentang ini tadi masuk ke tipe peserta yang mana? Kita buka lagi ya. Jadi ada yang namanya tipe peserta. Ya, yang suka menentang itu berarti peserta tersebut masuk dalam kategori tipe agresif atau penyerang. Nah, itu harus gimana penyelesaiannya? Nah, ini seorang pemimpin rapat perannya sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Dan biasanya nanti akan ada peserta rapat dengan tipe yang lain muncul. Seperti tipe akomodatif yang dia akan membantu penyelesaian masalah itu. Misalnya kalau ada yang suka menyerang, ngomongnya nggak mau di... apa namanya, nggak mau dicelah gitu ya, ngomong terus. Nah, nanti biasa peserta lain yang akan menginterupsi atau bahkan pemimpin rapatnya itu bisa menginterupsi dengan memotong pembicaraan si tipe peserta yang penyerang tadi. Itu kira-kira Mutiara Anggi ya, Mutiara Anggi. Iya. Oke, makasih Bu Yunda. Oke, adik Mutiara. Seperti itu jawaban dari ibu yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih Pak Mastan. Ini sebenarnya Pak Mastan, saya pengen ada kuis sebenarnya pakai Kahoot. Cuma ini kan berapa sih pesertanya? Pesertanya kita partisipasi 26 orang kurang 4 berarti hanya 20, sedikit ya. Iya, 21. Jadi kalau adik-adik misalnya ada HP yang lain gitu, kita bisa main kuis Kahoot, nanti 3 pemenang kuis itu nanti akan ada pulsa gitu ya. Ibu akan kasih pulsa dari jarak jauh gitu. Mau ah? Pak Mastan jangan ikut. Ya. Kalaupun pakai HP 1 misalnya Vicon-nya pakai HP 1 gitu. Kalau tidak salah kan bisa di multitap gitu ya, nanti ditengok gitu pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu. Jadi bagi yang mungkin belum pernah main kuis Kahoot, mungkin saya tampilkan ininya kali ya. Tampilkan apa sih? Cara mainnya ya. Betul. Kita main Kahoot dapat pulsa di rumah aja. Di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Iya, benar. Ya, jadi kuis Kahoot itu nanti mainnya, kalau yang pakai laptop, Vicon-nya, kalian bisa ikut kuisnya pakai HP, jadi enak. Ya, yang pakai HP bisa main pakai HP yang lain gitu, kalau punya gitu. Kalau yang enggak, nanti bisa di... displitkan gitu ya di tab tampilannya tuh. Ketikan kahoot.it di browsernya, tapi jangan leave meeting ya, jangan leave Webex-nya. Jadi masuk ke browser, masukkan kahoot.it. Nah, kemudian nanti akan ibu tampilkan kode PIN-nya. Nanti seperti ini kalau di HP. Ya, seperti ini kira-kira. Nanti kahoot.it, kemudian masukkan game pin-nya, nanti kalau ibu udah kasih tahu, kemudian masukkan nama, baru klik go. Nah, nanti di layar Vicon itu akan muncul pertanyaannya dan pilihannya. Sedangkan di HP kalian hanya akan muncul pilihannya saja. Ya. Kalian bisa menjawab langsung ditekan. Klik ya mana pada gambar warna tadi dari pilihan jawaban yang tepat tadi. Misalnya ini kan ada pertanyaan. Pada surat penawaran biasanya dilampiri dengan dokumen di bawah ini kecuali ada daftar harga, daftar spesialis,
spesifikasi barang, brosur, atau KTP. Maka yang jawaban yang benar kan KTP. Maka pilih yang warna hijau di HP-nya. Nah, karena yang menggunakan Vicon HP 1, nanti kamu munculkan di Vicon apa layar Vicon-nya pertanyaannya, jawabnya kembali lagi ke Kahoot. Mau nggak ikut ini? Adik-adik mau nggak? Balas di chat dong, mau apa enggak? Ibu. Kalau mau kita lanjut nih. Ibu. Ya? Kalau saya sama Gama boleh. Oh, saya sama. Waduh, Mbak Meli, masa ikutan juga? Ya, jawab dong di sini, di kolom chat ya. Mau apa enggak? Mau ya? Kalau mau, silahkan langsung di browsernya. Masukkan kahoot.it. Nanti saya akan aktifkan Kahoot-nya. Dalam menjawab pertanyaannya nanti waktunya 20 detik. Siapa yang paling cepat jauh apa ngekliknya, dia akan poinnya akan lebih tinggi. Jadi nanti di akhir gamenya akan didapat 3 penjawab dengan tercepat gitu dengan poin yang paling besar. Nah, itu dia nanti yang akan Ibu kirim pulsa. Yuk ikut. Yuk, mana nih? Belum ada yang masuk. Pesertanya hanya 24 gitu ya. Tapi nggak ada yang masuk. Ayo dong. Halo Bu Yunda. Iya Pak. Share konten coba bisa diulang, nggak kelihatan soalnya Bu. Oh iya Kak. Iya. Oke oke. Tunggu tunggu Pak. Share. Sudah kelihatan kah Pak Gama? Sudah kelihatan kah? Oke. Tadi ada yang sudah bilang sudah masuk ke Kahoot, masukkan kodenya ya. 995234. Tirta sudah masuk. Ayo dong, 20 lah minimal. Kan pesertanya hanya 20. Dian sudah masuk. Mutiara Anggi. Restu, Intana. Intana, Bu. Ya, Intana ya. Ah, tadi siapa tadi yang minta pulsa tadi? Argi? Ah, nanti kalau menang kuis ini baru dia kasih nomor gitu. Hari. Baru 6 nih. Aduh, sedih saya. Mana yang lainnya, Bu? Mungkin belum pernah kali ya main Kahoot ya. Iya. Kok ada M. Yusuf? Siapa ini? M. Yusuf? Dari daerah barat kali, Bu. Dari wilayah barat. Thank you.
6, Meli, Bu, udah masuk, Meli. Iya. Yang sudah masuk, sabar ya. Nunggu yang lain. Tunggu semuanya gabung, baru kita mulai. Masih ada 12 menit, Ibu. Suci Mekah. Mekah, saya bertemu dengan seorang bapak yang saya kenal dari Jakarta. Gita Savitri. Baru di 8, aduh. Kok nggak pada semangat sih? Sepuluh deh, 10 orang. Iya, ada Pak Gama. Mas Gama nggak boleh ikut. Nah, apa deh biar banyak. Yang lain mana nih? Ya, pada lift ya. Ada pada lift duluan. Kok berkurang jadi 8 orang doang? Iya. Udah deh, nggak apa-apa, segini aja ya Pak Mastan ya. Udah putus asa saya. Semangat, Bu. Itu ada Maulana Yusuf. Ini yang tadi nih, yang M. Yusuf nih. Oh, iya. Yang lift tadi dimasuk. Nah, itu udah banyak, Bu. Ada 10 orang. Oke, masih tambah lagi nggak nih kalau... Tunggu, Bu, bentar. 10 aja deh. Sebelas. Sebelas. Dua belas. Dah kah? 13. Loh kok berkurang? 13, Bu. Dah kali ya? Oke. Oke, kita start. Let's play ya. Yuk, kita mulai. Start. Eh, itu 14. Masih tambah lagi, kah? 14. Udah aja deh. Udah ya, waktunya keburu habis. Oke, kita mulai ya. Oke. Pertanyaannya lihat dulu ke ini, ke webnya. Berikut yang merupakan unsur rapat adalah
Tujuan rapat, masalah rapat, pemimpin, atau semua benar? Kok yang lain nggak jawab? Ini? Oh iya deh, semua benar, banyak yang benar. Oke, kita lanjut. Siapa yang tertinggi? Sari. Sari. Next ya. Pemimpin rapat menjadi pihak yang paling dominan. Disebut tipe? Tuh. Tipe otoriter yang benar ya. Kok hanya 11 orang yang jawab, yang lain kemana? Nur Halimah paling tinggi. Soal 3. Orang yang bertugas membuat rangkuman hasil rapat disebut? Notulis, yang benar ada 10 orang. Kita lihat siapa yang paling tinggi. Masih Bu, Bu Ibu apa ini ya, anak-anak nih ya, Nur Halimah. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Peserta rapat yang banyak ide kreatif. Oke, inisiatif, banyak yang betul. Maulana Yusuf. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Rapat yang diadakan karena omset perusahaan, jenis rapat. Oke, masih Pak Maulana Yusuf. Kita next ya, soal terakhir penentuan. Yeah, ada 5 orang yang benar. Kita lihat hasil akhirnya. Ya. Yeah. Yeah, Tio. Tio, yang pertama. Ada Maulana Yusuf. Dan ada Meli. Meli. Ya, 3 orang ini ya yang menang ya, Pak ya. Iya. Yeah. Share nomor HP-nya di kolom komentar. Oke, okay, jangan lupa ya. Nanti. Bu, itu kalau yang udah saya ya, Bu. Oh, ini Mbak Meli ya. Betul. Bukan. Ih, yang bukan. Lain yang anak-anak. Bukan, masa sih? Bukan saya, beneran. Bukan. Bener ya? Coba share Meli, nah. Tio sama Pak Maulana Yusuf coba share ini. Nomor HP-nya di sini. Kita akan tahu itu Mbak Meli apa bukan. Nah, Mbak Meli ya, ini bisa saya share nanti nomor HP-nya. Lagi Bu, katanya siapa nih? Tirta. Udah habis. Udah, ini waktunya sudah mau habis. Jadi itu tadi ya 3 orang, ditunggu nomor HP-nya. Kemudian mungkin itu ya Pak Mastan. Sekarang kita ngapain? Waktunya tinggal 2 menit.
Bu Yunda, sedikit kata-kata motivasi Bu untuk kegiatan. Oke. Dari baik. Jadi terima kasih tadi sudah mengikuti room meeting dengan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi adik-adik ataupun Bapak Ibu yang mengikuti. Mohon maaf apabila ada banyak salah. Tetap selalu jaga kesehatan karena dalam kondisi yang saat ini ya. Stay aja di rumah. Ikuti terus belajar bareng dengan Duta Rumah Belajar di Sapa DRB. Kemudian apa lagi ya kira-kira? Jangan lupa akses terus rumah belajar. Oh ya, tunggu sebentar Pak Mastan, saya mau sharing lagi ya sedikit. Oh iya, silakan. Penutupan, lupa slide penutup. Halo Bu Yunda. Ya, sudah muncul kah Pak? Sudah muncul. Kalau ada yang menang, yang bagi yang menang nanti. Ya. Oh. Share nomor HP Bu. Oh iya, tunggu dulu Pak. Jangan lupa share nomor HP bagi tadi 3 orang yang sudah disebutkan tadi di kolom komentar. Kalau nggak nyebutin berarti udah sultan Pak. Butuh. Ya, jadi nanti mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi di Vicon selanjutnya. Jangan lupa terus rumah belajar karena banyak sumber belajar yang bisa kita manfaatkan dari situ di belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian follow juga Facebook Rumah Belajar Kemdikbud, YouTube-nya juga Rumah Belajar Kemdikbud, jangan lupa di subscribe. Instagram-nya juga ada belajar.kemdikbud. Untuk Twitter-nya itu masih pakai Pustekom ya, belum update nih karena namanya udah ganti Pusdatin gitu ya. Kemudian bagi peserta hari ini ya, adik-adik semua tolong kasih komennya ya, kalau sempat ini di capture gitu di screenshot, kasih komen-komennya setelah mengikuti pembelajaran dengan saya hari ini seperti apa, nanti bisa di tag ke sosmed saya ya, ke Facebook Yunda Rismawati atau Instagram Yunda Rismawati, atau boleh ke nomor WA juga boleh. Kalau yang tadinya malu mau share nomor HP di komen sini, bisa langsung hubungi saya aja untuk transaksi pulsanya. Terima kasih sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di pembelajaran yang lain ke depan lagi. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke. Terima kasih Bu Yuni Ismawati. Bisa rumah belajar kali ini. Semangat berapapun pesertanya, semangat. Semangat Bu. Terima kasih Bu Yunda Rismawati, Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 Bu ya. Iya. Oke, terima kasih dan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sempat mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, pada lift Pak. Iya, terima kasih kepada Mbak Meli. Oh Mas iya, Gam, terima kasih. Sudah backup kami berdua karena tadi saya sempat tidak bisa masuk, tapi alhamdulillah Mbak sudah membantu kami, sudah membackup sehingga tidak terlihat seperti ada kekurangan. Yep. Oke, Mas Gama, besok kita ketemu lagi, besok saya pagi-pagi udah harus on di sini juga untuk SMK lagi. Iya. Oke, Mbak Meli, mungkin saya kembalikan ke dan Mas Gama selaku hostnya. Oh iya. Jika ada salah kata dalam kegiatan kami kali ini, saya Mastan, Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mastan, Mbak Meli, Mas Gama. Mana? Kok nggak ada suaranya? Dan tutup sendiri kali ini. Iya. Pesertanya sudah pada lift. Ya, kita berempat kayaknya nih. Nih, iya. Mana? Oh, ini Mas Gama. Mas Gama muncul. Nah, Mas Gama nggak ada suara. Halo, Mas Gama. Mbak Meli. Kok masih...
Masih mute aja. Sedang azan Pak di sini. Sebentar ya Pak. Oh, gitu. Oke, siap. Siap. Berarti ini sudah selesai ya sesinya ya Bu Yunda? Iya Mbak, sudah selesai. Jam 12 kan saya terakhir? Iya, sampai jam 12. Barangkali mau extend sampai sore gitu Bu.